Yo, halo guys, balik lagi dengan aku Vince di game Bioskop Simulator lagi teman-teman ya. So, di video kali ini tuh ada updatean terbaru cuy, yaitu chapter 1 sudah dimulai. Oke guys, jadi kita bakalan mencoba menamatkan chapter 1 part 1 ya teman-teman ya. Nah, oke cuy, kita langsung saja melihat menu misi ya guys ya, yang di atas ini cuy. Ini dia chapter 1. Pergi ke depan toko tanaman. Oke. Pagi atau siang? Oke cuy. Kok pagi atau siang? Siang atau malam ya, teman-teman ya. Oke. Sebelum itu kita tutup ya, cuy, biar gak ada orang yang masuk, guys. Karena kalau ada orang yang masuk nanti berapi, guys ya. Tapi gak apa-apa sih, kita buka aja gak apa-apa sih, guys. Biar itu, guys, biar nambah uang kita ya. Wih, ini siapa, cuy? Siapa, guys? Kok gak ada tandanya sih? Mana, guys? Oh, ini ya. Ini cuy. Ini kakek-kakek guys, siapa ini guys? Kakek-kakek cuy, siapa cuy? Oke, kita bertanya ya teman-teman ya. Halo nak, kamu ingat kakek gak? Siapa ya? Dulu aku rekan kakekmu saat membangun bioskop ini. Wah, siapa guys? Kamu mungkin sudah lupa. Memang saat terakhir bertemu kamu dan adikmu masih kecil-kecil. Namaku Roti. What? Roti? Roti kalau dibalik apa guys? Itor. Itor itu apa cuy? Gak nyambung banget guys. Itor guys. Itor siapa cuy? Bagaimana bioskop ini? Masih beroperasi dengan lancar? Alhamdulillah masih bang. Bang. Kek. Baiklah nak. Semoga sukses terus ya nak. Amin. Oke guys. Ini si Itor guys. Atau Roti ya teman-teman. Wih. Adik kita cuy. Akhirnya. Keluar juga ya. Dari kamar guys. ini apa cuy? We are hearing. Wah, staff baru sih guys ini guys. Hai, bagaimana? Semuanya baik-baik saja kan? Ya dong. Aku berpikir untuk membuka lowongan pekerjaan untuk bioskop ini. Oke. Oke guys. Aku baru saja selesai menaruh. Oh, yang naruh itu si Melif guys. Kira ini orang cuy. Yang di samping guys. Sorry ya bang ya. We are hearing cuy. Ini kamu kenapa bang di sini terus bang? Kamu butuh makan atau kenapa? Dia kenapa guys? Dia saat quest kah guys? Pergi ke poster perekrutan. Waduh, malam hari ya guys ya. Oke cuy, kita bakalan tunggu malam hari ya, karena ini lama jadi aku skip aja guys. Oke guys. Nah oke teman-teman ya, ini sudah malam hari dan di sini ada satu quest lagi ya, kandidat 1. Oke, ini cewek guys. Halo, apakah kamu pemilik bioskop ini? Iya. Benarkah kalian membuka lowongan kerja? Benar. Wah, kebetulan saya sedang mencari tempat kerja. Nanti saya akan kembali dengan CV saya. Oke. Oke guys. Wih, cewek cuy. Pegawai kita cewek guys. Nanti guys. Wih, itu guys. Keren guys. Oke, pengemis. Oh, ini namanya pengemis guys. Oke. Permisi, saya lapar sekali. Waduh, kasihan banget guys. Bolehkah saya meminta uang makan seperti sepertinya 2000 cukup. Oke, kita kasih 2000 guys. 2000 mah kecil guys. Terima kasih banyak, semoga sukses selalu. Amin. Woi, banyak yang doain loh guys. Oke cuy, ini apa nih? Bicara dengan Roti. Waduh, siang hari lagi guys. Wah, ini kayaknya lama banget guys ini questnya guys. Karena ini bolak-balik cuy, dan juga game ini nggak ada waktu siang dan malam itu bisa di skip gitu guys. Susah cuy, yang bisa cuman malam sama siang doang yang bisa di skip guys. Oke, di mana nih guys? Kita bertemu sama si Roti ya, atau si Itor, kakek Itor. Nah ini dia. Kenapa dia baca kayak gini guys? Dia itu siapa sih? Nak, kakek lihat kamu membuka lowongan kerja ya. Menarik. Tetapi kamu sebaiknya hati-hati ya nak. Kenapa sih? Takutnya orang yang kamu terima bisa saja menjatuhkanmu. Kok dia tahu sih guys? Ini sumpah ini sus banget loh kakek ini loh guys. Sus banget cuy. Tiba-tiba kayak gitu loh. Oke, chapter 1. Bicara dengan kandidat 1. Oke. Dimana nih guys? Nah ini dia cuy. Wah ini dia cuy. Wih, keren guys. Itu cewek guys. Wah, ini sih cewek guys. Kandidat 1 cewek guys. Oh berarti nanti ada kandidat 2, 3 ya. Karena ini ada kandidat 1 cuy. Dan ini cewek guys. Keren banget. Nah, ini kenapa sih bang kamu di sini terus bang?
Kan udah aku kasih 2000, Bang. Oke, kita itu ya, kita masuk, guys. Oke, ini lambat banget dah, sumpah. Lamanya. Oke, nah ini dia, guys. Kita bicara langsung ya. Halo, halo Kak, maaf ya, sepertinya aku tidak bisa melamar pekerjaan di sini. Loh, loh, kenapa, cuy? Tiba-tiba nggak bisa loh, guys. Aku sudah mendapatkan pekerjaan di tempat lain. Sekali lagi mohon maaf ya. Kok bisa, guys? Kok bisa ya? Padahal dia satu hari ngasih berkasnya, tapi satu hari lagi dia dapat pekerjaan. What? Logic, guys. Oke. Wah, ini harus malam kah? Anjir, malam lagi, cuy. Ya udah, guys, kita skip aja, guys, biar cepet. Oke, guys, let's go, cuy. Nah, oke, teman-temannya, ini, woi, beda lagi, guys, kandidat 2, guys. Permisi, apakah lowongan kerjanya masih ada? Masih, tertarik? Iya, Kak. Oke, besok kesini lagi ya. Oke, siap, Kak. Oke, guys, besok kesini lagi. Wah, ini suruh pagi lagi, Kak. Jangan kayak gitulah, cuy. Ini suruh siang lagi. What? Cuy, sumpah. Ini lama banget, guys. Aku udah main 1 jam, cuy, ini. HP-ku udah panas, guys. Gara-gara enggak ada ini, skip-skipan. Beritanya apa? Aduh, jelek-jelek, cuy, beritanya, cuy. Bintang 1 semua, guys. Oke. Ini kita sudah tidur, terus kita langsung saja ngobrol ya. Ngobrol sama kandidat kedua, guys. Di mana ya? Di mana ada, guys? Orangnya mana, guys? Oke, kita bicara ya, bicarakan sama kandidat 2. Nah, ini dia, cuy. Cepat, Pak, cepat, Pak. Ya, cepat, Pak. Ini Bapak atau Mas ya? Ini Mas ya. Oke, cepat, Mas ya. Nah, kandidat 2. Oke, kita langsung bertanya. Maaf, sepertinya what? Kenapa sih, cuy? Pada kenapa sih, guys? Kok pada enggak bisa semua sih, cuy? Wah, ini ada yang janggal, guys. Ada yang janggal, guys. Apa orang ini, guys, yang kok gue sus ya ini ya sama pengemis ini ya cuy ya. Tapi pengemis ini mukanya sama, guys, sama di staff bioskop gitu, cuy. Kayaknya bukan ini sih. Kita kasih 2000 lagi dah tuh. Lapar mulu dah. Kita kasih WFC aja, guys. Kita kasih itu, guys, warnet fried chicken aja, cuy. Biar gak lapar. Masya Allah, guys, suruh malam lagi, cuy. Oh my god. Oke, guys, kita skip aja ya karena ini malam lagi, cuy. Jadi lama banget dan di sini HP-ku sudah panas, cuy. Oke lah, kita skip aja, guys. Oke. Nah, oke, teman-teman ya. Di sini sudah ada Itor atau Roti. Bagaimana? Sudah mendapatkan pegawai? Belum. Guys, kok gue sus ya? Kok nih orang mencurigakan sih, guys, sumpah. Kenapa sih ini orang? Apalagi dia itu kan yang punya bioskop sebelah kan? Sumpah, ini mencurigakan banget loh. Kakek ini loh, guys. Ya Allah, suruh siang lagi. Aduh. Ini kalau suruh malam lagi sih, wah, ini udah gak tahu lagi, guys, aku, guys. Oke, kita coba lihat ya. Oke, viralnya itu lagi loh. Gak digacha, guys. Oke, ini aku sudah tidur ya. Ini kalau suruh malam lagi sih, wah, gak tahu lagi, guys. Semoga aja enggak ya, biar cepet, cuy. Oke, ini ngomong sama siapa, cuy? Mana nih, guys? Mana nih? Bang, mana, Bang? Kamu tahu nggak? Kandidat ketiga, Bang. Mana, Bang? Di mana orangnya, Bang? Lah, dia semalaman di sini, guys. Kasihan, guys, enggak tidur. Makan mulu loh. Wah, inikah pria berkacamata kah? Inikah, cuy? Wah, ini sih. Sepertinya nih ini, guys. Kandidat ketiga ini, guys. Oke, cuy. Untung aja nggak suruh malam lagi, guys. Semoga aja nggak suruh malam ya, cuy ya. Oke, guys. Nah, ini, guys. Kita langsung ngomong ya, teman-teman ya. Kak, aku tertarik untuk bekerja di sini. Baiklah. Oke. Siap, Kak. Aku pamit dulu ya. Oke, cuy. Dia pamit, cuman ngomong gitu doang, guys. Questnya tidur dan temui kandidat ketiga besok di waktu kerja. Wow, kita suruh tidur lagi, guys. Otomatis harus malam ya. Wow, keren. Ini suruh tidur kah? Benar deh.
ini kok ada tandanya ya, ada tanda panahnya. Eh kok tanda panah, tanda tanda misinya guys, kayaknya nggak suruh tidur deh. Ntar ya, tapi di questnya suruh tidur sih cuy. Ntar cuy, ntar cuy, ntar cuy, ntar cuy. Oke, ini kemana nih, ini bocah kemana guys? Balik rumah dong. Oke, wah bener guys, kita disuruh tidur guys. Ya udahlah cuy, karena misinya suruh tidur, ya udah kita skip aja ya, karena malamnya lama banget cuy. Oke, see you untuk besok lagi guys. Oke, nah oke teman-temannya, ini sudah besok dan misinya sudah selesai, dan kita temui kandidat ketiga di taman ya cuy. Wah kenapa guys tiba-tiba di taman guys? Wait what? Ini siapa cuy? Ini bapaknya kah? Foto guys. Wah ini bapaknya guys. Ini bapaknya tuh siapa cuy? Kandidat ketiga. Oke. Preman. Oh preman cuy. Boy jangan kerja di bioskop itu. Kalau lu berani. Tapi gue butuh kerjaan. Wah ternyata cuy, pegawai kita pada hilang itu karena dicegat preman guys. Wah, pemilik bioskopnya datang nih. Terserah gue dong. Ya udah sini maju lu berdua. Buset. Eh sabar bang, aku punya ini bang ya. Nih rasakan tuh. Damage-nya. Wah nggak ada damage guys. Tuh. Kita coba parry ya guys. Buset bisa coy. Keren kali we. Oke guys kita pukul. Pukul. Kok dia nggak mukul ya guys? Wih minum apa itu cuy? Minum apa itu guys? Wah mau DOP kah guys? Wih buset. Ini kayak si culik ya, si culik cuy, yang di KSS. Oke cuy. Wah pusing tuh, ngapain bang? Nah kita pukul ya, kita pukul bagian atas ya guys, biar damage-nya ada ya cuy. Nah dua lagi. Oke dia ke atas, sabar. Nah ini kan dia puyeng tuh guys. Nah kita pukul aja guys. Nah satu kali lagi, nice. Mantap betul cuy. Buset. Kau ya berani sama bioskop. Wait. Siapa cuy ini cuy? Eh buset. Eh jangan trio gitu dong. Masa 381. Wait. Ini kan sih itu guys, si pengemis itu kan guys. Buset. Oh, ngeri banget cuy. Kandidat ketiga. Kak maaf, aku nggak jadi kerja, aku takut. Aimah takut loh guys dia guys, pengemis. Apakah kamu baik-baik saja? Iya terima kasih ya. Sama-sama. Kamu sudah banyak membantuku. Ini merupakan apa tadi? Aduh, keskip guys. Ngomong-ngomong, sepertinya kamu harus berhati-hati. Preman-preman itu tidak mungkin mengganggu orang yang ingin bekerja di tempatmu tanpa ada alasan. Wah, tuh kan guys, ini bener cuy. Ini si kakek guys, si kakek roti itu cuy. Sus aku guys, mencurigakan cuy. Wah, oh dia pengen jadi pegawai kita guys. Wah, tuh kan bener guys. Karena jambulnya itu udah mirip cuy. Udah mirip yang ada di trailer itu cuy. Oke guys, kita dapat satu staff ya. Namanya Tauk cuy. Tauk kalau dibalik itu kuat guys. Wih dapat 18 kristal sama 15.000 LP. Chapter 1 selesai. Ngeri banget guys tuh. Widih. Tampan dan pemberani cuy si kuat ini guys. Atau si Tauk guys. Oke teman-teman. Wah ini ngebug guys. Tuh masih ada kayak bar health-nya si preman guys. Tapi nggak apa-apa sih, nggak ngaruh juga guys. Waduh nge-lag banget. Oke guys, seperti ini aja ya teman-temannya untuk main quest chapter 1 part 1 ini ya. Aku sih nggak tahu ya ini partnya sampai berapa cuy, semoga aja lama ya teman-temannya. Oke. Dan di sini waduh memoriku itu ya guys, memoriku udah penuh guys. Tapi nggak apa-apa lah ya cuy. Oke teman-temannya, untuk videonya segini saja ya guys. Nah, ini kita foto guys buat thumbnail ya teman-temannya. Oke, kita foto. Nah tuh cakep tuh. Hah, keren banget tuh jambulnya, keren guys. Oke guys, mungkin segini saja ya teman-teman ya. Semoga aja untuk next update bagus lagi, dan semoga ada fitur skip waktu guys. Oke, saya Vince pamit undur diri. Terima kasih.